Aku udah pindah villa, ini langsung ada kolam renang itu, kelihatan gak sih? Itu kacanya air kembawa harum. Jadi HP aku rusak lagi guys, kalian bisa melihat HP aku nge-glitch. Aku kadang bisa lihat, bisa baca, tapi screen HP-nya tremor, oh no. Siang aku bisa minus sih ini. Liburan sampai kapan? Sampai tanggal 14 sih. Iya kena air nih, tremor lagi. Ya ampun Tuhan Yesus. Hai kak, hai ini. Nop, mata gue sakit kayak gara-gara HP-nya tremor deh. Udah kemana aja? Udah. Ini baru pindah ke daerah Seminyak. Dan rusak dong HP-nya Tuhan Yesus, ini tempat kerja gue. HP tremor kayak gimana nih, kalian bisa ngeliat muka gue kelap-kelip. Nah dia tremor tuh, kelap-kelip screen-nya. Ayo satu gift buat Michelle biar bisa beli HP baru, biar bisa nge-live showroom terus-terusan. Ini kok gelap layarnya. Dipukul-pukul dong HP-nya. Iya, kecebur HP-nya. Kayaknya monitor kena. Kak, aku aja klap-klip. Biar di gift. Emang tahu cara cairinnya? Tahu lah, masa nggak tahu? Masa aku membuat showroom tanpa ada info pun apa-apa? Satu gift buat Michelle biar bisa beli HP baru, biar makin rajin nge-showroom. Sedih banget, HP-nya tuh beneran putih aja. Ayo dong, HP-nya bener lagi dong. Matiin dulu keringin di beras, ini udah kering. Cuman gitu deh. Ya harus ganti LCD-nya. LCD-nya kelap-kelip. Sakit banget mata. Capek deh. Thank you kakak. Kabi. Siapa ini bacanya? Ya ampun, gak bisa kelihatan tulisannya. Kabigo sama Kawijaya. Bingo. Bingo wang. Tinggal ganti baru. Iya, harus ganti baru nih. Padahal ini HP bagus, terus kemarin kan kecemplung kolam renang. Ya, mau gak mau ganti HP baru deh. Ini kadang benar, kadang enggak. Pergi ke toko ambil kabur, gak boleh dong, harus beli dong. Kameranya dilap, ini udah dilap nih kamera ini. Bukan masalah kamera. Sensornya. Taruh di beras gak bantu banyak. Kagian bawa HP. Ini mau gimana buat konten? Ntar kalian lihat di YouTube aku, ntar ada yang underwater gitu. Sebenarnya aku celup-celupin sih, salah aku sendiri. Ya, mau gak mau beli HP baru deh. Sekalian, itu sih. Sekalian ide. Enggak, sekalian ada alasan buat beli HP baru karena HP udah rusak. Pembawa. Hai Karkan, Karkan bantu aku untuk beli HP baru dong. Kan sayang aku kan. Ya gak sih Karkan. Buat underwater kenapa gak pakai GoPro? Karena aku belum punya GoPro. Next aku mau beli GoPro. Oh gitu ya, udah aku gak mau
Nggak mau ngewarokarkan lagi, ngambek. Ngambek. Iya, ini kan harusnya water resistant ya. Apa mungkin mungkin sebelumnya HP aku jatuh, makanya bisa kena monitornya. Sebenarnya HP water resistant karena sebelumnya pernah aku celup-celupin juga, cuman nggak apa-apa. Cuman kayak sebelum itu pernah jatuh, makanya gitu. Halo Yuki-sang, konbawa. Yuki-sang sedang apa? Bohong apa? Nggak bohong? Aku lagi nurin makanan. Halo Kak N. Oh, sedang kerja. Kerja apa ya, pisang? Thank you, Kak Tommy. Dikasih gift. Kak Arkan juga dikasih hati. 10, 20, 30, 40, 50. 50 hato, hato. Bekerja. Masih. Aku emang pengen beli HP baru, cuman HP-nya masih bagus aja. Terus kemarin emang sebelum pernah aku cebur-ceburin, cuman ya nggak terjadi apa-apa gitu. Oh, Yuki-sang sedang kerja ya, nggak bisa komen. Yuki-sang mau give aku nggak? Give tower, ya nggak Yuki-sang? Kisah Aisden. Ya iya, bener banget Kak Kesha ini lagi apes banget aku. Tiba-tiba rusak, padahal sebelumnya tuh gak kenapa-napa. Tadinya juga gak kenapa-napa. Tambahin apa biar gak kelap-kelip. Jahat. Iya. Sampai YouTube aku nggak banyak yang nonton sih, aku sedih loh. Karena satu HP. Apa ini ada satu disco ball. Thank you so much, Kak Arkan, disco ball. Yay. Kak Arkan, kita main disco. Aduh, beneran disco HP gue. Kaget. Tiba-tiba. Thank you so much for the disco ball. Lucu banget sih kalau disco ball ada efek-efeknya ya. Mau lagi dong disco ball-nya. Biar ada efeknya lagi, lucu banget gemes. Thank you so much, Kak Arkan. Plus villa ini cuma satu, kok nomor 6 ya? Kolam renangnya villa ini bagus banget sih. Chill banget. Oh, main clubhouse. Aku punya clubhouse. Cuman aku jarang main aja. Mau satu disco ball lagi, abis itu aku mau kita main clubhouse. Gimana? Asik. Iya, HPku rusak. KN mau dong, aku mau disco ball. Tower juga boleh. Hehe. Iya, aku masa-masa. Oke, kalau bodo amat aku juga bodo amat. Belian penuki aja. Bisa aja dijadiin tawanan. Aku dulu punya Nokia, tapi di saat aku punya Nokia itu Nokianya udah Nokia yang berwarna. Kapan bisa photoshoot lagi? Aku bisa photoshoot kapan aja sih kalau aku mau. Cuman aku yang ngerasa biasa aja lagi, nggak gitu gimana-gimana banget sama photoshoot.
Kak Kudapan Rumput balik lagi. Apa kabar, Kak? Baik. Oh, AJ photo work ya. Suka tuh kemarin. Iya, dia fotonya lebih ke muka, fokus di muka aja. Apa jual ginjal? Makasih loh, Kak El, untuk di idein jual ginjal beli HP baru. Enggak lah, enggak mungkin. Kak Kudapan Rumput udah makan. Kak Arkan udah makan belum, Kak Arkan? Kak Arkan udah makan belum? Lagi apa? Udah selesai kerja belum? Kak Tommy? Kak Tommy lagi ngapain? Aku tadi habis makan babi guling. Enak banget, guys. Terus sekarang aku lagi istirahat. Kayaknya aku harus sudah operasi di sebelah sini deh. Aku pusing. Makan roti abon. Merek apa? Michelle posesif 2 jam. Posesif apa nih? Emang aku posesif. Kak Tommy kuliah, lagi nugas. Oh, Kak Arkan belum, sampai sekarang belum dioperasi. Itu berarti mungkin sarafnya udah mati kali. Temen aku tuh sarafnya didiemin, gak dioperasi-operasi giginya. Gigi sebelah sini didiemin ya, terus sarafnya mati gitu. Mending operasi deh sekarang, daripada sarafnya mati nanti menjalar ke gigi yang lain. Oh, Kak Tommy magang di rumah sakit. Seru banget gak sih magang di rumah sakit? Cuman lagi covid gini takut gak sih, Kak? Lu showroom di jam produktif. Iya, kalian semua pada gak kerja ya? Habis puasa sih rencananya, mending operasinya pas lagi gak puasa. Eh, enggak deh, harus minum obat, lupa gue. Lagi covid ya, mau gak mau ya. Semangat terus ya, Kak Tommy ya. Temen-temen aku lagi pada di depan, aku lagi rebahan. Hai. Oh, bisa diminimize. Emang Kak Grup, Kak Kudapan Rumput di mana? Apa live-nya? Aku banyak bintang-bintang. Arigato for the stars. Iya, rebahan terus nih. Ya udah, rencana habis puasa, tapi jangan sampai didiemin lama banget. Aku sebelah sini dioperasi, sebelah sini belum. Kayaknya aku harus minum obat deh, obat migrain kalau nggak puyeng banget. Aku udah bangun, Kak. Aku udah bangun, cuman ini lagi dipindah villa. Terus semuanya masih pada santai di sini. Aku udah buka koper sih, aku bentar aja ganti baju paling. Aku udah makan, tadi baru makan babi guling sama nasi. Sekarang perutnya hai, Kak Urek. Ya ampun, terima kasih for the heart. Arigato gozaimasu. Kenapa gak langsung dua-duanya? Kemarin ceritanya aku mau operasi sebelah sini, langsung sebelah sini juga. Cuman turns out aku gak kuat, muka aku udah pucet banget, giginya udah gak kuat. Makanya ini ya disuruh nanti-nanti. Terus ketika mau operasi sebelah sini, belum operasi sampai sekarang, karena ketika waktu itu mau operasi dan dokter datang ke dokter gigi, tapi aku lagi mens, gak boleh. Abis dicabut jahitannya aja nih, muka aku langsung pucet banget. Kaurek, makasih ya buat hati-hatinya. So fun.
kegagalannya. Bukan karena takut sih, karena lagi mens kan lagi ada pendarahan di bawah. Jadi nggak bisa ada pendarahan lagi di sini karena ada operasi kan ditarik gitu loh. Ditarik sama di, aku pokoknya bedahnya lumayan, bedah yang lumayan berat sih, bukan bedah ringan. Oh, kiri kanan, untung atasnya belum, nggak ada, nggak numbuh. Aku yang udah simpel sini yang sebelah kanan, kiri belum. Janjian apa dokternya? Waktu itu sempat mau operasi di operasi besar di rumah sakit, mahal banget guys, 23 juta, 26 juta, belum yang lain-lain, belum kamarnya dan lain-lain. Ya paling kalau misalnya operasi di luar apa namanya di rumah sakit keluar 35 juta, 40 juta. GTA atau kayak gimana tuh, pantangan makan sama sekali nggak ada. Cuman makanan banyak yang nyakut aja di belakang. Masih sampai sekarang sih nyangkut-nyangkut terus. Businya belum fully recover. Jadi kasih hati-hati lagi sama KN. Kak Tommy makasih banyak buat hatinya. Gomosh. Kain juga thank you banget buat hatinya. Semoga berkah buat kalian ya. Rezeki dilancarin. Seneng banget. Thank you. Kaget apa? Kalau di rumah sakit emang semahal itu tahu. Cuman kalau misalnya di dokter gigi, kemarin aku dokter gigi 6 juta sebelah satu gigi. Kalau misalnya posisi giginya nggak rumit mah 3 juta, 2 juta bisa lah. Posisi gigi aku rumit, aku harus sama dokter bedah bukan dokter gigi doang. Lagi ngomongin itu ya burung ya, lagi ngomongin burung ya pasti. Iya sih, gara-gara Feli tuh gue ngebunuh burung. Sumpah burungnya tuh masih baru netes dari telur banget. Iya, kayak masih sekecil ini. Tapi dia udah panik banget mukanya, kayak udah pengen langsung nyebur ke kolam aja. Masalahnya kan itu kan udah akan jatuh kan. Nah tadi ada burung jatuh ke kolam. Burung baru lahiran. Udah gua upload foto yang ini aja lah, sejot lama banget. Gua pukul pala lu ya. Udah gua kirim kira semua airdrop. Dia yang ga mau upload di drive. Apa dia di charge di kamar. Ini kurang siapa ya? Lu bisa sabar, gua minta tolongnya siapa? Cacau sama Under. Ace. Oh. Udah ga bapak jemcah. Gua baru mulai. Hah? Dari tadi ngapain aja? Oh. Ngecas. Oh ini dari kapan sih? Bentar ya. Gimana sih cara ngeceknya? Udah berarti nanti malam kita nyari kamu mau nasi campur kan? Oh, udah. Nyarinya sekarang. Udah 10 menit. Iya, cariin ya. Mengantar cowok keluar rumah, menutup pintu, dan menghadap kamera lalu simfokus produk. Aduh, saya ngecas apa lagi guys, kita rebahan. Jadi tadi di villa yang sebelumnya kan emang kayak hutan gitu, terus kayak ada burung gitu baru netes, terus dia jatuh dari kayaknya dari sangkarnya dia jatuh, terus jatuh ke kolam. Terus temen aku si Feli tuh lagi ada di kolam, dia takut, dia teriak-teriak. Ya udah aku pikir itu apa, bunga. Pas aku deketin dan aku udah tendang-tendang, itu burung guys. Gue kayak ngerasa bersalah, gue ngebunuh makhluk hidup terus mau diselamatin juga gak bisa karena udah jatuh ke bawah gitu-gitu loh. Burung kecil gitu lah. Hai Kanat Shell, 2 juta tercantik dari kemarin selalu hadir nih.
Burung apa? Aku nggak tahu itu burung apa. Oh, dari 14.41. Sekarang udah jam berapa? Nggak tahu. Udah 14.41. 14.41. Udah berapa menit sih? Aku nggak tahu. Ikisang, arigato for the hatto hatto. Daisuki Michelle. Daisuki juga Yuki-san. Ini apa ya? Ku apa ya? Bacanya apa ya? Kuyo. Nggak bisa baca, maaf Yuki-san, aku nggak bisa baca. Kira katakanlah aku masih bodoh. Ya pengen ini 2 jam. Oh, hatto otodoke arigato kakudopan rumpu. Arigato hatto otodoke. Hatto otodoke. Oh. Michelle-chan, onaka ippai. Habis makan. 2 jam ya, saya emang member pada ngomongin apa sih? Yuki-san mau lagi gift-nya yang banyak. Kaku depan rumput masih lagi apa? Abis ini kegiatannya apa? Kemarin aku nge-live kan pas lagi berenang. Terus ya udah. Terus baterainya habis, jadi aku nggak nge-live lagi. Coding, emang kak kudapan rumput apa sih kerjanya? Kok bisa coding? Kak Kesha juga ngapain? Gabut aja ya. Lima belas kosong dua apa itu? Sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas. Bis ujian. Oh, ujian apa? Kak Arkan masih ada di sini kah? Oh, nanya jam sekarang. Oh, 15.02 berarti aku udah 20 menitan lah ya. Kak Arkan masih ada. Gimana sih kalian tuh punya cara-caranya lucu-lucu? Hai Kak Tanzu Hui Raja. Raja. Hai Kak William. JKT48 todes. Pengen joget lagi. Aku dulu suka dengerin lagu Raja yang itu. Cinderella. Gimana sih lagu ya? Boleh apa nih, Kak Arkan? Suka sate kambing? Enggak, aku gak suka sate kambing. Aneh. Keras, aku gak suka something yang keras. Iya, aku inget kok Raja Kelista Ikhwan. Cover-cover di YouTube. Enggak pede ah kalau cover ah. Aku mau jadi vlogger aja. Aku suka jalan-jalan abisnya. Aku lagi santai, itu kolam berenang. Ini atas begini kira-kira
teman-teman aku lagi pada di sana semua di luar, lagi di dalam adem. Oh, Kak Keisha, makanya caranya itu kambing ya. Ntar malam mau live lagi emangnya. Kalau live lagi aku dikasih itu enggak gift. Satu buah gift untuk Michelle beli HP baru. Amin Tuhan Yesus. Aduh. Ya enggak sih, guys. Beneran anjing gua Jason yang atas alamat gua ini. Iya, KN. Satu gift buat Michelle. Enggak minta dong, itu jatuhnya kan aku showroom kan kerja. Tuh enggak minta. Timbal balik aja, simbiosis mutualisme, ya enggak sih, guys? Iya, aku dulu suka cover YouTube. Ih, berarti Kak, aku dapat rumput tuh udah ngikutin aku dari lama banget dong. Yang dari aku misalnya. Yang dari aku nyanyi nande monai. Nande monai, kinenbi de monai. Kyomaremo bara no hara ippon kate kaero. Semua masih ada tuh di YouTube. Nyanyi Happy Happy Sapuraisu itu umur 14 tahun. Oh, masa nonton YouTube aku sih yang nyanyi Hello You itu. How many koishiteru no? I can see sugu ni wakaru wa. Makana jirashi kakaete. Chigau jibun ni kitsuite iru. Kiken na yume kowetaku naru toga shiteru. Refnya sih enak sih. Harakoe no saki ni akogarete iru demo ne chotto tobikomenai wa konna kashi no koto anata kito warau desho nado seru yasashi akuma. Oh, Miki Kata juga ada sih. Iya, sedih banget. Aku kan minta kan request lagu Graduation, boleh enggak aku nyanyi Miki Kata? Enggak boleh. Padahal aku udah ngejelasin, aku tuh dulu sebelum masuk JKT aku pernah cover lagu Miki Kata yang Atsuko Maeda di YouTube. Enggak boleh, sedih banget. Katanya itu lagunya harus dibawain spesial bla 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 bla. Aku hafal Jepangnya dulu, sekarang gak tahu deh. Omoi desu yo, ima mo. Koi toki tsuita, natsu wo. Kalau misalnya diri salah, sorry ya. Tokei sono hana ga hinata ni afureta michi. Refnya aja kali ya. Anata no miki kata watashi no atama wo katamukete chokonto nosetara sore dake de anshin shita shiawase wo. Ih, ah, Karkan mah dikasih tahu lagi channel YouTube-nya. Aku aja udah gak inget password channel YouTube-nya. Kalau Kalele Chan Only Today pakai nama sendiri boleh nggak? Boleh dong. Aku biasanya Misheru ga kawaii yo. Of course, aku ngechan nama sendiri. Kecuali ada yang ulang tahun, yang ulang tahun aku chanin namanya siapa pun yang ulang tahun itu. Kalau bisa ngechan sendiri ya, Misheru ga kawaii yo. Suki suki dai suki yappari suki. Yatto mitsuketa ohime sama. Sore ga umarete kitari yo. Sore wa Michelle ga deau utame ore to issho ni jinsei ayumou sekai de ichiban aishiteru aishiteru. Namanya siapa? Itu enggak ada nama siapa-siapa. Aku buat-buat sendiri.
namanya masih anak kecil ya, dulu masih umur 12 tahun, 13 tahun. Saudara aku buatin nama, mau nama Jepang dong, apa ya yang lucu ya. Jadi buatnya Shinagawa Koyuki 99. Thank you banget Kak Kudofan Rumput udah dikasih ini lagi. Arigato. Shinagawa Koyuki 99. Dulu saudara aku juga ya wibu-wibu gitulah, aku juga wibu guys dulu. Waktu nonton anime dulu. Arigato so much Kak Kudofan Rumput. Yes. So happy. Aku koleksi banyak banget majalah Jepang, terus CD-CD Jepang. Aku bingung nih, aku kan lagi mau pindahan rumah. Apakah mau dijualin atau gimana, aku gak tahu. Banyak banget pokoknya. Tapi aku gak tahu harganya gitu. Thank you Kak, udah kan rumput dari kasih daruma 100. Thank you so much. Semoga berkah. Amin. Rezekinya dilancarin terus ya Kak. Thank you. Ah, Kak En juga kasih aku bunga 10. Thank you banget Kak En. Seneng banget. Yay. Kita ngobrol-ngobrol santai aja ya Kak. Kak En ngomong dong, komen dong. Kak En komen dong, jangan jadi biasa aja. Berasa sedekah abis give didoain ya, apa namanya kan kita ini kan juga salah satu pekerjaan guys. Kak Kudofan Rumput enaknya dipanggil apa nih biar aku inget, masa Kudofan Rumput doang, namanya lucu banget gitu loh. Oh Kak Arkan yang mau dipanggil sayang atau gimana nih ya? Apakah Kak Kudofan Rumput mau dipanggil sayang? Kak Lele, oh nggak apa-apa Kudofan aja. Oke, Kak Kudofan. Arkan mau dipanggil sayang atau enggak? Aku mau disco ball lagi boleh enggak? Buat ngadepin bully dulu di masa-masa tergelap aku di JKT48 yang aku dibully terus-terusan. Aku gak buka sosial media guys, sosial media itu toxic sekali. Parkon main new visitor Taise? Kenapa Kudofan sudah mati rasa dengan sayang-sayang? Sebenarnya disayang tuh enak tau. Kayak kalian ngerasa kan kalau misalnya kalian tuh disayang sama idol kalian tuh rasanya hangat gitu. Oh Karkan izinnya, Dazar, dadah. Thank you udah join. Dadah. Kenapa udah mati rasa? Enak tau disayang tuh. Udah deh, mulai sekarang aku yang sayang Kak Kudofan aja. Gimana? Aku nanti nanyain kalau setiap live nanti aku tanyain udah makan atau belum. Jangan lupa ngerjain tugas-tugasnya. Dulu waktu di sekolah pernah dibully gak? Pernah lah pasti. Di saat semuanya jadi remaja biasa, aku jadi JKT48, semuanya iri. Tiba-tiba followers banyak gitu. Iri semuanya. Bilang aku sok artis lah, bla 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 gitu. Ya, masa-masa yang lumayan jelas-jelas enggak jelas lah. Kalian emang pernah dibully juga? Ceritain dong kalian dibully kayak gimana. Kalau aku dulu di koridor, diteriak-teriakin satu koridor sama teman-teman semuanya dikata-katain. Hai Kak Zilong, thank you banget buat bintangnya. Halo.
Soalnya aku dibully karena banyak temen cewek. Padahal itu bukan something yang harus dibully loh. Teman-teman aku banyak temen cewek tapi gak dibully tuh sana-sana. Anaknya feminim banget. It's okay lah to be different. Aku seneng kok teman-teman nama siapapun yang menjadi dirinya sendiri, jangan sampai menjadi orang lain aja. Ya justru bagus gak suka berantem. Aku udah nyampe ke psikolog gak? Pernah ke psikolog berapa tahun yang lalu ya? Tiga tahun yang lalu. Yang lagi masa-masanya aku down banget, aku setiap hari nangis sendiri. Makanya jadi member tuh gak gampang, jadi entertainer tuh gak gampang. Karena kita lebih memprioritaskan fans kita untuk bahagia. Itu bukan something yang salah, cuman kadang lupa aja, lupa kalau kita tuh juga manusia aja. Iya gak apa-apa, curhat aja gak apa-apa. Santai aja, kita sambil ngobrol santai. Justru iya, penting banget bisa self-healing. Aku beneran sampai stres banget. Ketika stres mungkin langsung dibilangin udah jangan buka sosial media, karena ketika buka sosial media aku inget lagi, aku down lagi. Ya berarti tetap aku ngelakuin kerjaan aku untuk ke-tweet, untuk buat instastory, untuk promo apapun itu tetap. Cuman ya aku gak buka komennya, karena ya aku harus cinta sama diri aku sendiri. Hah? Kenapa? Emang pada mau berenang? Itu siapa yang berenang? Udah, gue live dulu. Ikut gak? Iya, live dulu tapi. Yang di sini kayak masih lama ada jalan. Hah? Iya, live aja dulu gue. Kalele baik banget sama aku, thank you. Enggak. Iya, ditarik aja ke atas. Tadi suruh dari bawah tarik ke atas. Oh. Iya. Aku juga sayang Kak Raja. Kak Zilong juga lagi belajar self-healing ya. Semangat terus. Gak semua orang famous kok begitu. Kadang ada orang famous yang gak kenapa-napa. Cuman mungkin yang mentalnya gak kuat baru kali ya. Masing-masing sih. Temen aku juga banyak kok yang gak famous gak apa, tapi ya punya apa insecurity yang tinggi. Ya bisa dibilang mental illness gak sih kayak gitu. Oh, kelahiran 2000. Oke, aku panggil Raja aja ya. Oke, harus minum obat deh. Panadol. Nuts, boleh tolong gak Nuts? Mau air putih. Dimana? Di luar. Apa aja deh air PLM. Oh, gak usah deh, gue ada ternyata sudah sini. Ada. Faktor pemicunya apa tuh? Kalau aku apa ya? Aku insecure aja kalau misalnya dibilang gendut dan lain-lain, bla bla bla. Dan ketika aku dibilang something yang jahat. Panadol guys. Panadol. Aduh. Boleh curhat lagi, mau curhat apa? Boleh.
take me home, I fall. Enggak, kok gak ganggu, santai aja. Main mulu sampai sakit. Enggak, aku sakit gigi kayaknya nih, paling aku pusing. Hai Katrai, thank you for the stars. Luf. Oh iya, aku juga suka overthink. Makanya aku nyari hobi. Mungkin gak sih lo harus nyari hobi sih. Harus nyari hobi. Kayak aku nyari hobi untuk free dive. Dan itu menurut aku ya lumayan healing buat aku. Karena ketika aku berada di dalam underwater, di kedalaman gitu, kan hening ya, seketika hening. Jadi kayak aku ngerasa ya beban tuh lepas, ada di permukaan. Karena aku sekarang yang di kedalaman, dalam air. Fazilong suka nonton teater gak? Kalau misalnya punya suka nonton teater ya, mungkin itu salah satu hobi juga kali. Hai Katrai, Katrai di mana? Ya. Udah dekat. Bawa kamera enggak ya? Apa bawa baju aja? Bawa baju aja deh. Bawa baju, lu udah bawa baju emangnya? Selananya lo mau gak? Aduh, bentar ya guys. Ambil selana. Gue mau pipis deh dulu. Kok ambil baju renang dulu guys. Baju renangnya mana ya? Oke, bikini. Oh, salah. Bawa baju renang, siapa lo pakai apa? Ambil baju renang. Bawa sunblock gak? Apain? Nggak ini kok? Udah gak panas ya? Wow, sangat mencolok. Itu lo bawa, lo masukin aja. High waist. Wow, boleh tuh. Nanti gue keluar dari apa ya anjing. Gue pakai celana pendek ini tuh putih ya, mendingan ya. Aduh, gue ngerasa gue gendut banget dah. Mega balik lagi bersama aku. Karaja dikurung gara-gara deket sama pacar kakak kelas. Ih, kejam sekali itu. Siapa itu yang berani? Aduh, gue pengen. Aku pengen pipis. Gue mau pipis. Hah, dikurung di gudang. Di mana? Hai Kak Mega, lagi apa? Aku nggak mau diving tapi aku kayak pengen ke beach club gitu loh. Pengen ke beach club. Mau jalan kayaknya, mau makan si Kristi belum makan, dia mau makan. Ini jalan ke beach club. Bawa kamera nggak ya? Nggak usah, langsung bawa kamera. Sumpah. Hah? Kamera HP aja. Ya bawa aja lah. Baru beres kerja. Nats, gantiin gua live bentar dong, gua mau pipis. Nih, aku nitip ke Nats sebentar. Itu ijo-ijo gitu. Halo guys. Iya, HP gua rusak. Oh iya.
Cakep banget ya kameranya ya. Kan halo, aku Natsa. Busto, Christy, please. Terus apa lagi ya, bawa apa lagi ya? Coba sih kayaknya. TP sama Juventus. Oh, charger HP. Ya, makasih lo udah diingetin. Wait, wait. Udah siap konte belum? Eh, gue mau nitip tas dulu di sana. Kamar Acel. Mau kamar Acel. Eh, hah? Eh, itu Acel. Mau taruh tas. Di mana ya? Hai guys. Itu masih di internet instan. Kok masih di rumah? Nuts. Lu di sini ya, bro? Mana lihat? Memberikan 3 kali action untuk sensasi. Selamat pagi semua. Apapun tantangan hari ini, semangat dan dibawa cool aja ya. Sebelum memulai hari, itu pakai apa? Pakai masker dan pakai screenshot. Screenshot. Oh, ceritanya Shanner jadi laki lu ya? Ekstra kering dan wangi yang segar. Oh, POV, POV gitu. Iya. Yeah. Buat yang mau coba, swipe sekarang ya. Mantap. Gila. Cakep sih. Tangan lu bagus kok, lu jadi itu aja. Iya, jadi model tangan aja. Oh, lu tangannya bagus kok jadi model tangannya. Gua butuh gunting kuku tapi... Eh, udah nitip ya itu ya? Baju renang. Oke, nitip ya. Kan udah gua taruh sini punya lu. Iya, nitip. Oh iya, gua lagi live lupa. Pak, itu kalau pakai... Udah 1 jam? Hai Kak Mega, ya ampun, thank you. Makasih, jangan lupa kirim towernya 10, bisa. Christy guys. Ya, kita mau berangkat, bentar lagi kita. Kayaknya nge-glitch, udah mulai nge-glitch lagi. Hai Kitty, kita udah mau berangkat, kita udahan dulu ya. Dadah, sampai jumpa. See you di Cafe Delmar. See you di Cafe Delmar. Bisa lu live di situ, bisa. Nanti kita nge-live di Cafe Delmar lagi aja ya. Feli okay. Dadah. Come on. Thank you. Christy ada di account live sebelah guys. Jadi dia gak nge-live di showroom. Dadah.